Biodata Haidar Assegaf, pemeran Ki Ageng Prayogo di kembalinya Raden Kian Santang. Haidar Ali Assegaf, ia lebih dikenal dengan nama Haidar Assegaf, adalah aktor dan model asal Indonesia. Memiliki wajah tampan dan imut ditambah lagi seorang blasteran Arab, semakin membuatnya dikagumi banyak wanita. Di kembalinya Raden Kian Santang, Haidar berperan sebagai Ki Ageng Prayogo. Berikut biodata dan fakta Haidar Assegaf. Biodata. Nama lahir Haidar Ali Assegaf, nama lain Haidar Assegaf. Tempat tanggal lahir Semarang 3 April 1990. Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan aktor dan model. Tahun aktif 2013 sampai sekarang. Istri Nada Sika. Akun Instagram @haidarassegaf. Fakta-fakta. Haidar merintis karirnya sebagai seorang model dengan bergabung bersama El Mosta Model Agency di Semarang. Kiprahnya dimulai ketika dia menjadi model video klip Harus Terpisah, Cakrakan. Sejak saat itu, aktor tampan ini mulai kebanjiran tawaran bermain sinetron. Aktor berparas tampan ini diketahui pernah menikah dengan wanita bernama Sita Jamila pada 8 Oktober tahun 2017 silam. Lalu Haidar menikah lagi dengan wanita bernama Nada Umayatul Awaliyah atau akrab disapa Nada pada tahun 2021. Di dunia akting, ia sudah memintangi sinetron populer Tukang Bubur Naik Haji pada tahun 2017, Tuhan Beri Kami Cinta pada tahun 2017, Jodoh Wasiat Bapak pada tahun 2018, Jangan Panggil Gue Pak Haji tahun 2019, kembalinya Raden Kian Santang sebagai Ki Ageng Prayogo pada tahun 2021. Itulah tadi biodata dan fakta Haidar Assegaf. Sukses terus di dunia hiburan tanah air Indonesia.